Assalamualaikum everybody, welcome back to the Game of the Month Hotline Miami. So kita ada kat chapter 2 sekarang ni. Okay, so kita ada dalam White House. Aku tak tahu apa yang jadi. Kalau macam aku cakap, kalau korang nak tahu, kau boleh main game ni sendiri dan kau dapat study lah dan belajar apa yang sebenarnya jalan cerita game ni, because it's really really cool. Jalan cerita ni memang best. So mana telefon? Okay, skip. So ke kiri. Okay, sebelum ni aku tak boleh ke. Keluar. And scene 5, first trial. Okay. Oh. Yeah, I remember this. Okay, so karakter ni dia tak sengaja bunuh orang tu. Perut dia kebong. Okay. So orang ni dia pelik sikit. Dia macam one punch man. Dia sekali tumbuk boleh terus mati. Tapi satu masalah dengan orang ni is that dia tak boleh, dia tak boleh ambil pistol. Okay. Dia macam just tumbuk macam tu je. So karakter ni macam hard mode lah, boleh katakan. Pasal apa tu, kita kena kena tumbuk melee every single one. Dan aku tak tahulah, dia bangun tak? Oh, dia bangun. Okay. So aku tak ingat macam mana nak insta kill diorang. Oh no. Ya, ini memang hard mode. Aku tak percaya kalau diorang boleh habiskan game dengan orang ni je. Pasal this is impossible. Oh ya, aku ingat. Damn it. Like I say, ni hard mode. Okay, so kalau aku ambil pistol, dia akan keluarkan semua peluru dan dia disassemblekan everything. Okay, so kalau aku dah ada weapon, aku boleh bunuh dorang dengan secepatnya. Dengan ada weapon, aku boleh one hit kill. Okay, macam tu. Dia tak adalah kill, dia macam disable kalau orang tu lah. Oh. Aku pandang dia pandang aku. Okay, so macam tu lah cara untuk main orang ni. So, dan dia kena banyak main. Come on. Ah. Oh, damn it. Okay, ambil, bangun. Ah, man. Stress. Sekarang aku tahu kenapa aku benci gini. Oh, dia tak ada pistol pun, dia tak ada ambil. Rasa atas dia tak ada orang lah. Okay, good. So aku selalu kena bohong dengan ini pasal dia ada shotgun kat situ.
So kat bawah ni ada orang yang ada pistol. Ah, sepatutnya aku bunuh dia secepat mungkin. Okay, good. Itu perfect, perfect. Oh, sikit lagi dia nak tarik trigger dah. Okay, good. So dia akan kejar aku. Oh man. Oh. Okay, come on, come on. Boleh lagi. Pasal organ pistol semua dah tak ada dah. Siapa lagi yang ada? Aku rasa aku dah tak bunuh semua orang dah, aku dah bunuh. Oh ya. Yeah. Nice. Ah, finally dapat pun. Okay. Aku nak cuba lagi satu trick aku yang ada. Aku tak tahu jadi ke tak jadi. Okay. Aku tak tahu dah ni jadi ke tak jadi, tapi aku dah nampak. Aku boleh just lari macam ni je. Yep. Dan aku boleh skip everything. Aku tak bunuh sesuatu sepatutnya. Kalau korang yang main, kau kena bunuh everyone, tapi aku skip everything. And now semua orang pandang aku. Aku tak boleh bunuh dorang. Dorang tak boleh bunuh aku. Room ni adalah room yang paling teruk aku pernah buat kalau kita main. Tapi ya, yeah, like I say, ada satu bug yang ada yang kau tak perlu bunuh semua orang untuk triggerkan action scene, iaitu cakap dengan orang ni. Aku just perlu pergi je ke bilik tu. So that's really cool. So like I say, aku tak suka karakter ni. Karakter ni sungguh susah, dan hopefully aku tak dapat main dengan dia lagi. High score aku akan dapat teruk lah, tapi aku dapat selesaikan dengan cepat. So apa lagi, kita skip. Minum air sikit. Alhamdulillah. 1991. Okay, ni semua yang pakai-pakai topeng tu lah. But yeah. Kalau aku korang tengok apa aku punya gameplay je, kau takkan tahu dalam cerita. So ni lah killing punch, the weapon. So aku tak nak guna yang tu. Aku nak tunjuk korang satu karakter ni. Karakter yang paling best. Dan karakter yang untuk aku nak cakap easy mode tak, tapi satu karakter yang fun kalau korang saja-saja je nak main. Satu je masalah dengan karakter ni, dia tak boleh pick up weapon. So kalau contoh dia kau bunuh dia, kau perlu, kau dah habis. You really cannot do anything. Macam aku suka guna. Oh. Macam aku suka guna apa tu, shotgun untuk ramah macam ni. Tapi yalah, kasi kalau aku dah guna dia ni, aku tak boleh. Aku tak boleh nak tukar weapon lah. Tapi aku ada 2 pistol dan aku ada 64 magazine. Oh, tak cukup. So aku, kalau boleh aku nak selesaikan ni dengan cepat. Kita akan pergi ke chapter selesai. Okay. Dan aku akan cuba save sikit peluang aku.
Okay, good. So aku tak banyak cakap pasal aku nak fokus sikit. Pasal aku tak tahu yang... Oh, aku tak dapat peluru lah. Tapi rasa kalau aku mati, dia restart balik. Oh no, dia tak... dia tak kasi aku apa-apa. Sebenarnya cara aku main ni macam New Game Plus. Pasal aku ada semua karakter. Wow, ramai ni orang dalam tu. Pasal aku ada semua karakter dan aku boleh pilih mana satu yang aku nak. Kalau ikutkan kalau ikutkan game sebenarnya, aku tak boleh nak pilih karakter, dan aku kena ikut apa jalan cerita dia lah, lah. Oh man. Okay, so aku dah main lebih daripada 20 minit untuk lepaskan ni. So aku akan guna normal untuk lepaskan. So so tak boleh buat apa. Memang susah sangat pasal dia tak ada perlu. Kau kena guna apa yang dia ada tu je kan. So yeah, so kita akan guna normal character. So no fucking around. Pasal episod ni dah boleh tahan lama dah. Okay, so sekarang aku dah tukar karakter. Aku dah pakai karakter biasa sekarang ni. And jom kita cuba balik dengan attempt kat sini. So macam tukar pistol. Okay, aku tak tahu. Oh no, dengan shotgun. Shotgun. Kau selalu buat aku sakit hati, shotgun. I love and hate you at the same time. Oh man. Oh, nice. Finally aku dapat juga clear kan. Shotgun tu memang betul-betul menyakitkan hati. So, okay. Stay back. Whoa, 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 take it easy there. I'm just here to get you. Let's skip the cutscene. Okay. Kepada sesiapa yang main game ni, dia cakap go back to the car. Jangan pergi ke perempuan ni. Kalau kau masuk bilik ni, dia akan bunuh kau. Dan kau kena start balik round ni daripada awal. Daripada ni lah, daripada depan, daripada checkpoint tadi tu. So jangan sesekali kau masuk. Yang ni aku ingat pasal dalam speedrun tu pun dia cakap jangan terpedaya, jangan selamat perempuan tu. Just belah je. So yeah, alasan baik aku ingat kerja aku kena buat daripada awal.
Well, itu sajalah untuk kali ini. Aku rasa korang suka dengan Seriously. Kalau korang suka lagi, beritahu aku kat bawah. InsyaAllah dalam bulan lain kita akan main juga. So macam mana pun, I will see you guys in the next episode. Have a nice day. Assalamualaikum.